tak, kau ada permit ke tak ada? Ada pasport ke tak ada? Ha, kau jangan degil. Jangan degil. Tak, aku orang Malaysia, kau orang Bangla, betul? Kau dengar cakap aku, bukan aku dengar cakap kau. Seorang lelaki berkongsi rakaman video memaparkan tindakan biadab seorang warga Bangladesh yang meniaga dalam kawasan masjid. Menurut lelaki ini, beliau telah beberapa kali menegur supaya warga asing tersebut mengemas barangannya dan jangan meniaga di dalam masjid, namun warga Bangladesh tersebut tetap berdegil. Yang menjadi persoalan, kawasan pasar, kedai dan penjaja sudah pun dikuasai oleh mereka. Sampai bila kita harus berdiam, melihat kawasan masjid pula ingin dijadikan tempat perniagaan oleh warga asing. Aku suruh bungkuk tadi. Kau ada permit ke tak ada? Ada. Tak, kau ada permit ke tak ada? Ada. Ada pasport ke tak ada? Ha, kau jangan degil. Jangan degil. Saya suruh cakap sama suruh tak, Haji K. Aku cakap sekarang tu kemas. Okay, okay. Kemas sekarang juga. Okay. Ha, kau dah dua kali kemas kat sini. Yalah, aku campak benda ni. Saya tanya dia tu abang. Abang cakap kemas. Jangan marah, jangan marah. Ada permit. Kalau hotak kau. Abang bagi nombor, nanti saya bagi mayu. Ke hotak punya kebanggulah dengan tak ada permit, ada apa? Bukan, saya mau check up sama abang. Tutup. Jangan marah. Tak, aku orang Malaysia, kau orang Bangla, betul? Betul, saya. Kau dengar cakap aku, bukan aku dengar cakap kau. Malay. Dua kali ada buat tak ada, dia kata pengungsi. Nama siapa? Surau ni menggalakkan Bangla ke apa? Kata. Aku dah halau dia tiga kali. Tiga kali aku dah halau Bangla ni. Ha?